Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozoom Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mereactionkan satu lagi video daripada channel Events Military. Anda jangan lupa pergi ke channel Events Military, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Events Military. Bagus guys, ha? Ia banyak mengetengahkan tentang cerita-cerita alutsista ataupun militer yang ada di dalam negeri ataupun di luar negara. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel Events Military. Senjata 2022, senjata laser terganas buatan anak bangsa mampu hancurkan F-35 Amerika Syarikat. Wow, hebat-hebat guys, ha? Senjata laser itu boleh menghancurkan F-35. Ialah pesawat tempur yang paling canggih di dalam dunia ketika ini adalah F-35 dan Su-35 guys, ha? Dan laser itu boleh menghancurkan pesawat itu. So bagaimana ceritanya dan tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozoom Channel. Mari. Indonesia diketahui mempunyai perangkat pertahanan baru yang berupa Laser Warning System atau LWS. Kehadiran perangkat Laser Warning System di kubu militer Indonesia ini tentunya bakal menambah kemampuan yang dimiliki militer tanah air. Laser Warning System, wow, memang sangat luar biasa laser macam tu, eh. Macam-macam Indonesia boleh buat, eh. Pesawatnya, alutsistanya. Ini karena perangkat laser warning system diketahui memiliki kemampuan yang mumpuni dan sangat canggih. Wow. Di mana perangkat laser warning system berfungsi untuk mendeteksi, melacak, dan memberikan peringatan dini akan adanya berbagai jenis ancaman lawan. Oh, dia boleh detect ya? Dia boleh detect lawan daripada jauh. Adapun ancaman paling umum yang dapat dideteksi oleh perangkat laser warning system berfungsi berupa ancaman laser range finder. Kemudian juga ancaman laser target designator dan ancaman laser beam radar. Wow. Kehadiran perangkat pertahanan laser warning system memungkinkan pemantauan ruang di sekitar kendaraan tempur yang digunakan. Oh. Tak hanya itu, dengan memiliki perangkat pertahanan laser warning system juga bisa untuk mendeteksi ancaman yang datang dengan singkat. Pasalnya perangkat pertahanan laser warning system mampu memberikan waktu deteksi yang sangat singkat. Maknanya laser ni, dia boleh mendetect musuh datang daripada jauh lagi. Dia dah ada detect, contohnya macam pesawat F-35 nak datang tu, dia sudah tahu guys. Lebih kurang macam tu lah kot. Dia punya warning lah, ada tidung-tidung lah. Yalah, laser, dia tak, macam mana cara dia nak bagi warning untuk kita yang mengendalikan dia? Tidung-tidung lah bunyinya. Betul tak guys? Lebih kurang lah, saya agak je. Saya pun belum pernah tengok benda ni secara real lagi kan. Okey, kita sambung. Dikutip dari kanal YouTube Kepo Militer Indonesia, Kepo dijelaskan jika perangkat pertahanan laser warning system dilakukan uji coba. Adapun uji coba perangkat pertahanan laser warning system dilakukan dengan menggunakan tank Scorpio milik TNI. Uy, guna tank. Perangkat pertahanan laser warning system yang dilakukan uji coba tersebut merupakan produk lokal, di mana pembuat perangkat pertahanan laser warning system juga yang digunakan tank Scorpio tersebut yakni PT Respati Solusi Rekatama. Susah betul nak sebut, ya? Tentunya keberhasilan PT Respati Solusi Rekatama membuat prototipe dari perangkat pertahanan laser warning system membuktikan jika industri pertahanan Indonesia sangat mumpuni. Tentunya keberhasilan PT Respati Solusi Rekatama membuat prototipe dari perangkat pertahanan laser warning system membuktikan jika industri pertahanan Indonesia sangat mumpuni. Perangkat pertahanan laser warning system buatan lokal ini memiliki beberapa sensor canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi berbagai ancaman di sekitar Ranpur. Di mana sensor canggih yang ada pada perangkat pertahanan laser warning system mencapai cakupan 360 derajat. Perangkat pertahanan laser warning system akan dipasang di dekat kubah tembak dari tank Scorpio. Diketahui jika tank Scorpio memiliki sistem proteksi yang cukup lemah, sehingga dengan kehadiran perangkat pertahanan laser warning system, tentunya bakal meningkatkan kemampuan bertahan dari tank Scorpio. Sistem senjata laser atau The Laser Weapon System mulai digunakan Angkatan Darat Indonesia pada 2022 untuk sistem pertahanan terhadap pesawat tak berawak atau Unmanned Aircraft Systems. Maknanya benda laser ni, dia boleh detect, eh? Macam contoh drone, pesawat yang tanpa awak, maksudnya tiada pilot lah, pesawat
Yang begitu pun dia boleh detect juga. Wow, kalau macam tu drone pun dia boleh. Raytheon Intelligence dan Space, perusahaan kontraktor pertahanan, mengintegrasikan laser energi tinggi kelas 50 kW pada kendaraan tempur Stryker. Laser 50 kW dapat membuat lubang di drone dalam sekejap dan membelokkan mortar dalam hitungan detik, keterangan pers perusahaan. Pada kendaraan tempur Stryker, sistem laser energi tinggi kelas 50 kW diintegrasikan dengan pengarah sinar, akuisisi target, sistem pelacakan menggunakan input elektro-optik dan inframerah, serta radar multi-misi Ku-720. Ini didukung baterai berkapasitas tinggi yang diisi oleh mesin diesel Stryker. Zaman sekarang guys, bukan setakat orang menggunakan rudal saja ataupun menggunakan peluru pepandu. Orang boleh menggunakan laser seperti macam kita tengok cerita Star Wars tu. Star Wars kan? Dia pakai laser je. Kalau cerita Star Wars tu kan, kalau anda tahu cerita Star Wars kan. Oh, pedang dia pun laser juga Star Wars. Lebih kurang, saya ingatkan dalam movie saja ada macam tu. Sekali kita tengok Indonesia pun boleh buat benda yang sama macam tu juga. Oh, Allahu Akbar. Memang dahsyat. Sehingga tetap berfungsi selama kendaraan memiliki bahan bakar. Jadi sistem senjata laser berukuran sedang ini akan mampu menyerang semua jenis target udara secara diam-diam tanpa perlu memuat ulang energi. Betul. Secara diam-diam je. Dia tembak. Sistem senjata laser menarik banyak minat karena kemampuannya melawan spektrum ancaman yang luas mulai dari drone hingga artileri, mortir, drone, dan mortar, roket dengan roket. Amunisi berbiaya rendah. Dahsyatnya. Kami tidak hanya membuat instrumen laser untuk eksperimen dan penelitian, tetapi kami membangun senjata laser yang kuat dan terintegrasi dengan baik pada kendaraan tempur Stryker. Macam Star Wars guys, bayangkan tu saya kata tadi, macam Star Wars, cerita Star Wars. Dia punya laser tu, kan? Itu yang luar biasa tu. Bayangkan kita tengok dulu dalam movie saja laser. Rupanya Indonesia pun boleh buat juga laser yang sehebat itu. Dioperasikan oleh tentara. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Events Military. Anda jangan lupa pergi ke Events Military. Klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda juga kepada Events Military. Tajuk yang kita reactionkan ini adalah Senjata 2022. Senjata laser terganas buatan anak bangsa mampu hancurkan F-35 Amerika Syarikat. Memang, saya tidak nafikan memang ganas guys. Memang, kalau sebelum ni kita gunakan peluru pepandu ataupun rudal untuk menghantam sesuatu pesawat yang datang ke tanah air kita ataupun menceroboh tanah air kita. Tetapi sekarang ni Indonesia sudah mencipta satu laser yang sangat luar biasa guys. Laser tu dia boleh detect dia boleh detect drone ataupun kapal terbang ataupun pesawat tanpa awak. Itulah buatan anak negeri Indonesia sendiri ataupun anak bangsa Indonesia sendiri. Memang sangat luar biasa. Otak orang Indonesia ni kan, saya tak tahu macam mana dah seperti macam orang China, macam benda boleh buat. Kita tengok China, apa benda yang tak boleh buat, cakap dalam dunia. Apa yang benda yang tak boleh buat? Tak ada benda guys yang dia tak boleh buat sampai manusia pun dia boleh buat. Sebentuk badan manusia yang sebentuk asli, cuma mungkin robot je lah. Tetapi bentuknya betul-betul macam manusia. China boleh buat guys. Itulah kelebihan yang ada pada China. Dan itu yang diikuti oleh apa orang Indonesia sendiri. Kita tengok betapa ramainya rakyat Indonesia. Di situlah kita tengok betapa banyaknya otak ataupun kepandaian yang ada di dalam negeri Indonesia ataupun negara Indonesia. Hebat Indonesia guys. Boleh mencipta laser. Selepas ni tak perlu kita nak berperang menggunakan peluru ataupun rudal lah. Guna laser je macam lebih kurang begitulah lebih kurangnya. Macam cerita Star Wars tu. Anda pernah tengok cerita Star Wars tak guys? Kalau anda tengok cerita Star Wars, macam mana mereka berperang menggunakan laser? Begitulah yang sudah diciptakan oleh Indonesia untuk negara mereka. Itu yang ditakutkan oleh Amerika tu. Amerika takut sebenarnya dengan Indonesia ni. Apabila Indonesia sangat hebat dan Indonesia sangat canggih ataupun sangat pandai membuat bermacam-macam alutsista, sebenarnya Amerika dia rasa takut guys. Dia tergugat. Dia takut. Sebab dia takut nanti Indonesia akan lebih hebat daripada mereka. Itu yang kita tahu . Okay guys, walau bagaimanapun kita doakan semoga Indonesia akan terus aman dan terus maju dan terus maju terus dengan alutsista-alutsista yang mereka ciptakan untuk negara mereka. Tabik kepada rakyat Indonesia. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda terdalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng. Tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye. Thank you.